Akhir-akhir ini, kucing milik Prabowo Subianto mencuri perhatian publik. Bagaimana tidak, Bobby, salah satu kucing Prabowo, tampak hadir di dalam kunjungan Duta Besar Cina untuk Indonesia, Lu Kang, di kediaman Prabowo di Kartanegara. Lu Kang berkunjung untuk memberi selamat atas unggulnya Prabowo dalam Pilpres 2024. Pertemuan kian hangat dengan hadirnya kucing dengan panggilan Bobby the Cat itu. Melalui akun Instagram pribadinya, Prabowo mengunggah foto kebersamaannya dengan Lu Kang sambil menggendong Bobby. Unggahan tersebut menarik atensi publik. Kucing ini ternyata sudah lama tenar. Saking tenarnya, akun pribadi yang dibuat untuk Bobby memiliki 442.000 pengikut. Tapi ternyata, anabul menggemaskan ini bukan satu-satunya milik Prabowo. Pada 23 Februari yang lalu, pasangan cawapres Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, berkunjung ke Kartanegara untuk bertemu Prabowo. Di dalam pertemuan tersebut, terlihat dua anabul lain milik Prabowo ikut duduk bersama dengan mereka. Momen tersebut diunggah Gibran di Instagram pribadinya. Gibran menyatakan bahwa hanya kucing Prabowo, Layla dan Pasha yang mengetahui isi obrolan mereka. Tidak hanya di Instagram, Gibran juga mengunggah foto-foto kebersamaannya dengan Prabowo di akun TikTok miliknya. Ia memberikan keterangan kucing penting. Menggemaskan ya kucing-kucing milik Prabowo. Kalau menurut kalian gimana?